Yo dan halo guys, balik lagi bersama aku di channel Ultra Gaming. Dan ya, pada kesempatan kali ini kita mau ngapain nih Skeleton? Bermain Mobile Legend. Dan ya guys, pada kesempatan kali ini kita mau ngapain nih Skeleton? Bermain Clash Royale. Nah itu baru benar, itu baru benar. Dan ya pada kesempatan kali ini kita akan bermain Mobile Legend. Oh waduh, sapi jamban telat. Iya pak, ampun. Aku minta maaf. Ampun pak, ampun. Dan ya kita bermain game Clash Royale lagi guys. Dan baru-baru ini ada event baru nih. Kalau kalian lihat di sini ya, di challenge ada clone challenge guys ya. Baru pertama kali mungkin ini ya, dia ngadain epic card ya. Biasanya kan rare card ya. Kalau nggak salah, seingatku sih rare semua. Dan baru pertama kali ini epic ya. Mudahan aja ada legendary nih ya, legendary botak. Dasmo botak. Gak mau. Dan ya di sini tuh kita harus mewajibkan menggunakan satu card clone guys ya. Karena itu benar-benar mutlak banget di sini. Dan yang lainnya baru kita bisa isi sembarang. Karena di sini kita bisa isi sembarang. Aku pengen menggunakan deck ya tiga ini lah ya. Tiga ini botak. botak semua ini dari keluarga si Skeleton ini. Really nigga. Dan ya guys, buat kalian mungkin yang bertanya kok mic-nya ganti ya, aku sengaja ganti lah ya, biar lebih enak dipandang gitu. Dan ya mudah hasil suaranya juga baik sih daripada sebelumnya. Oke, di sini masih ada 3 battle lagi. Dan semoga bet 3-3-nya itu bisa menang langsung guys, menggunakan deck botak ini. Dan nanti juga aku akan bakal mencoba deck ini lagi guys. Nah ini bapaknya Skeleton. Jadi bapaknya Skeleton tuh bukan aku pak. Dasar Leo Koce itu, dia ngatas namanya aku sebagai bapak Leo Koce. Bukan bapak Skeleton, pak. Leo Koce punya bapak sendiri lah. Tapi aku coba dulu menggunakan deck ini guys. Oke, botak ini menggunakan 3 spell guys. Dan ya kita coba aja apa yang bisa kita lakuin menggunakan deck ini atau deck ya rata-rata botak semua, pak. Dan ya ini sebetulnya sih aku mau ledakan ini guys. Jadi ledakannya atau bomnya si golem ini benar-benar sakit juga sih. Bukan golem tapi botak. Ini botak kinclong. Oke, dia ngeluarkan si Netwitch di sana. Kita keluarkan si botak. Batu sama botak sama-sama kinclong, mbak. Siap ini. Bowler nih kurang ajar juga. Oke, dan dia kayaknya pakai deck meta saat ini nih. Oke, dia pakai deck meta saat ini, fix banget. Oke, dia gunain deck meta saat ini, guys. Oke, dan ini bakal jadi kualan sih. Tapi di sana dia menggunakan si fireball, bukan si racun tikus. Oke, dan ya ini bakalan susah nih kalau dia ada Inferno Dragon. Biasanya kan deck meta itu kan Inferno Dragon tuh. Ini bakal jadi susah sih. Ya udah, kita keluarkan aja si Golem dulu, siapa tahu nih ya dia nggak punya Inferno Tower gitu. Mudahan aja sih. Kalau punya Inferno Tower ya sudahlah ya, selesai kayaknya ya. Kayaknya nggak perlu dilihat lagi sini Skeleton. Oh, waduh. Oke. Fix. Di sini kita keluarkan si Archer dulu mungkin buat, nah kan ya bener ini agak ribet juga sih ini. Sumpah pak, ini ribet banget ini. Kalau sudah pakai ini benar-benar dia itu menggunakan deck meta saat ini sih betulnya. Yaudah kita biarin aja dah. Ini bakal jadi susah nih guys, benar-benar susah banget. Ini dia pakai deck meta loh. Yaudah kita diemin aja deh. Dan serangan kita hanya ya sama si botak kinclong pak, ini mana bisa menang coba. Waduh. Susah sih ini kalau musuhnya deck meta nih pak. Aduh, garing sudah nih, garing pak. Oke, bentar lagi si battle ramnya dia mas ya kan. Aduh, ini nyebelin banget deh. Up, untung gak kena. Wah susah sih. Sumpah ini defend aja sudah ngos-ngosan dah ini pak. Oke, dan ya gak apa-apa. Coba kita lihat dulu apa yang bisa kita lakuin di sini pak. Oh, di clone pak. Siap. Wah ini susah. Karena ini benar-benar dia make itu deck meta saat ini guys. Jadi benar-benar susah banget sih. Ini cuman bisa defend aja kayaknya deh. Dan terus dia terus-terusan fireball terus. Ya udahlah coba kita lihat dulu.
Oke, dia mengeluarkan itu, kita langsung mundurkan dia. Bam. Oke, fireballnya sudah keluar lagi. Nice, nice, nice. Terus kita keluarkan si Nightwish. Oke, terus kita clone aja nih guys. Clone, please. Ledakannya itu lumayan banget soalnya. Boom, 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 boom. Nice banget, nice banget. Dan ya, hancur, pak. Sikat Dasi. Nice banget. Mamam tuh Sikat Dasi. Dan ini terbukti bahwa golongan botak ini nggak bisa kita remain. Bener-bener nggak bisa diremain. Jadi buat kalian nih yang remain si botak, apalagi si ini, pak. Ini master gengnya nih. Mana master gengnya? Nggak bisa dikentit. Oke, kita harus mencet itu dulu. Ini dia master. Bruh. Masternya nih, pak. Ini master chef ini. Really, nigga? Ya, dan ya, coba kita gunakan si bapaknya skeleton, guys. Ini bapaknya skeleton. Mana bapaknya skeleton? Oke, coba kita ganti si golem menggunakan bapak skeleton. Ini benar-benar bapak skeleton. Jadi bukan aku yang bapak skeleton, pak. Itu kurang ajar sekali sih itu si Lekoce, pak. Oke, di sini ada, wah ini sudah nongol nih botak si ganteng ini, pak. Oke, dan dia mengeluarkan apa dulu? Oke, nice, sudah dia mengeluarkan itu, pak. Kayaknya kalau si si botak kinclong aja nggak cukup deh ini. Oke, pintar banget dia. Maksudnya mungkin biar si bowlernya mundur hingga si PK-nya, mini PK-nya itu kena hit, guys. Wah, ini pintar juga sih ini si Wewe ini. Wewe. Oke, Wewe, tapi kamu nggak bisa ke mengalahkan kecerdasan si Gundul Pacul nih. Gundul Pacul. Oke, setidaknya dapat satu hit, please. 1-2 mungkin, 2-2 please. 2 please. Oke, nice banget, ganteng, pak, ganteng. Oke, di oke, kurang ajar sih. Ayo go. Sudah deket tower, kita langsung clone, guys. Waduh. Kita clone, please. Clone. Loh, itu Zep, pak. Ini clone. Dapat satu, udah itu fix dapat satu. Boom. Oh, bahkan nggak usah di clone tadi sudah dapat. Bapaknya skeleton ini benar-benar berjasa banget. Bapakmu berjasa banget. Makasih. Iya, banget daripada kamu. Oh, waduh. Gak berjasa kamu, nak. Ngerepoti orang kamu, ngerepoti anak durhaka. Durhaka, kita dorong dulu. Mundur, pak, mundur. Oke, ini tabrak aja nih bola nih, mama bola. Ya ini guys, ini botak ini gila banget ini. Batu sama kepalanya sama-sama kinclong gitu kan, jadi susah bedain. Waduh, ini pak. Ya udahlah ya. Udah terlambat, pak. Hah, ya udahlah, mau nggak mau kita harus ikhlasin aja deh. Sebentar guys, aku mau benerin dulu sinyalnya nih. Sinyalnya jelek banget. Dan ya, aku nggak tahu kenapa tadi kok sinyalnya jelek banget, guys. Aku nggak benar-benar nggak tahu. Tadi padahal sudah menang loh. Oke, sekarang mati lagi baterainya. Sisa dikit, pak. Akhirnya tadi jasa si bapak skeleton nggak ada artinya kan? Sialan nih botak nih, gara-gara si botak nih, pak. Bakal jadi 4 match ini nih. Bakal lama banget sih, tapi nggak apa. Kemudian kalian terhibur dengan si botak ini. Ya kan si botak? Oke, dia melakukan si. Aku tahu, dia pasti mengikuti caraku juga nih. Biar, aduh, jangan terlalu banyak ngeluarkan troops, guys, karena bisa kena ledakannya si bapaknya ini, guys. Bapaknya ini repoti juga soalnya. Oke, setidaknya si Nightwish atau nenek sihir ini kayaknya sudah bisa ngatasin deh. Oke, jadi kita mungkin sebelah kanan aja kali ya. Botak ini terus kita keluarkan si botak. Kita botaknya taruh sini. Terus botaknya taruh sini. Oke, nice banget. Oke, nice banget botaknya sekarang. Aduh, tapi yang terbang-terbang, pak. Oke, yang terbang-terbang repoti tapi. Terus. Aduh, sayang sekali, pak. Dikit lagi si botak itu sakit juga loh, itu kena si towernya. Tapi nggak apa deh, biarin aja deh ya. Kita cari cara lagi untuk menembus tower atau si defense lawan, guys. Botak nggak ada di sini. Botak nggak ada lawan di sini. Tidak ada di tangan botaknya. Oke, kita tunggu dulu dia mengeluarkan apa. Pasti dia mengeluarkan bagian belakang nih. Ayo dong, please dong. Dia kayaknya diem-diem aja di kalau kita nggak bergerak, guys. Yaudah, kita keluarkan dulu si nenek sihir atau si nenek lampir, pak. Oke, dan terus kita lanjut menggunakan siapa ini, botak aja ya, botak di depan atau botak belakang gitu ya. Enaknya yang mana nih? Kita sabar dulu. Apakah dia keluar nih, guys? Apakah ini? Coba kita clone aja deh.
lumayan kan. Nah, kayaknya dia keluar nih. Ini berarti ya akibat tadi kan aku sudah keluar gitu, sinyalku jelek. Jadi ini adalah pembalasannya, guys. Di sini kita dikasih free wins kayaknya ya, sebagai gantinya tadi tuh sinyalku jelek. Oke, dan dia kayaknya langsung di skip aja nih ya, biar cepat ya. Ini pasti menang sudah, Pak. Dan guys ya, di sini sisa satu lagi, tapi ini kroncesnya siap dibuka sih. Coba kita buka aja kali ya. Oke, bapak botak anjay, bapaknya si skeleton. Oke, nggak apa lah ya. Kita lanjut lagi menggunakan deck sama kali ya. Deck coba kita kasih anaknya aja deh. Jadi jadi bapak sama anaknya ketemu, jangan taruh sini. Dia saling deket aja. Ya malah kenalan, malah ya dia dideketin malah ngajak ngomong, Pak. Oke, siap. Kayaknya mau bayar buku gitu ya. Katanya si skeleton nih, "Pak, bayar buku, Pak. Engko aile, utang si ake." Anjir, kayak mainan apa aja, Pak, ini. Oke, kita ngeluarkan Nightwitch dan si Witch. Oke, siapakah di sini di antara mereka berdua nih, si cewek-cewek mahal, si cewek selalu benar, selalu menang, yang enggak ada musuhnya. Oke, dan ya dia ngeluarkan si Balung. Balung. Wah, ini bahaya juga si balonnya, Pak. Kita kasih lock aja mungkin. Setidaknya balonnya nggak sampai dong, please. Oke, okay, nice banget. Oke. Ini kayaknya enak di clone ini, guys. Ini enak di clone, guys. Gila, sumpah gila. Ini pasti hancur sudah nih. Ini pasti hancur. Bapaknya skeleton lagi-lagi berjasa, guys. Bener-bener berjasa banget. Wah, gila sih. Tanpa bapaknya skeleton, wah, sudahlah. Ini nggak bakal bisa menang. Jadi, skeleton, kamu harus terima kasih kepada bapakmu sudah menangkan game ini. Ya, nggak mungkin lah seorang kamu bisa menangin gitu loh. Bapakmu yang berjasa di sini, Pak. Aduh, witch-nya diincar lagi sama si Inferno. Ya, tapi nggak apalah ya. Setidaknya di sini kita perlu defend aja, guys. Mungkin saatnya kamu keluar deh, nak. Ayo, nak, keluar dong. Sikat tower sebelah kanan. Hancurin. Sampah. Gak bisa, Pak, dia gak bisa. Gak bisa, Pak. Oke, siap lah, yaudahlah. Dasar sampah masyarakat. Coba kita coba sekali lagi. Skeleton kita clone, guys. Coba kita coba. Ini harus dicoba ini. Ini kita harus mencoba, guys. Anggap saja sebagai eksperimen gitu ya. Kita harus mencoba ini. Kan ini benar-benar penting banget. Penting banget. Tower sebelah kanan ini coba kita basmi menggunakan tri skeleton, terus kita clone, guys. Oke. Karena skeletonnya belum keluar, habis ini baru keluar, jadi kita defend dulu saja. Oke, defend. Oke, tunggu dulu. Oke. Nice banget aku. Wow, kam mamam nih. Ya aja, sisa satu, Pak. Cepet banget anjay. Ya udahlah, biarin aja deh. Aduh, sayang sekali sih. Ya udahlah ya, ya. Oke, kayaknya dia mau nyerang sebelah kanan nih, guys. Jadi kita antisipasi dulu, siapa tahu balonnya dia keluar. Oke, kayaknya si fix dia keluarin balon di sana. Bapak skeleton. Nice. Kita kasih ini. Dan di sini kayaknya kita harus menang deh, pasti menang dah. Kita clone lagi si skeleton. Beuh, 6, Pak. Siap, skeletonnya 6, Pak. Kita save. Nice, hancur. Dan ya di sini kita benar-benar ya menang, seharusnya itu tadi menang telak, guys. Gara-gara tadi sinyalku jelek, jadi ya nggak menang telak sih. Tapi nggak apa-apa, guys. Setidaknya di sini kita mendapatkan hadiah utamanya berkat si deck skeleton. Oke, nice banget sih skeleton ini. Dari tadi cuma dapat satu-satu aja ya. Oke, langsung aja kita buka, guys. Botak. Tadi sudah dapat bapak skeleton, sekarang dapat si gundul pacul. Ya udahlah, nggak apa deh. Dan ya mungkin videoku sampai sini aja dulu, guys ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa beri jempol ke atas dan jangan lupa subscribe, like dan share, guys, karena itu sangat membantu untuk berkembangnya channelku atau channel Ultra Gaming. Dan ya kurang lebihnya videoku seperti ini. Maka saya ucapkan bye bye.